puluh hujan sobat, dan tidak bosan-bosan ya, mau mendoakan semoga channel para sobat sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezeki, dan semakin sukses lagi di tahun 2022 ini. Amin. Dan tidak lupa juga ya para sobat ya, sebelum lanjut perjalanan sambil menikmati suasana di pedesaan, jalan yang mau menuju ke Curug Cireat. Ya. Alangkah baiknya, asyik. Yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, komen, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Yes, iya. Kalau ikhlas Rido, insya Allah masuk surga. Asyik. Dan jangan lupa juga bunyikan lagi-lagi ya notifikasinya, loncengnya dua kali di toel, tiririt tiririt, asik, agar mendapatkan notifikasi dari Inong, dan biar Inong lebih semangat lagi membuat konten-konten terbaik, asik, yang bisa bermanfaat untuk para sobat ya tentunya. Semoga para sobat dimanapun Anda berada bisa terhibur dengan suasana perjalanan bersama Inong Ruhai Channel. Asik, si ganteng kalem, nyebelin tapi ngangenin. Aha, Ruhai. Kalau kata Bang Cadel itu ya, halo Gaya Yas, asik, selamat siang, selamat jumpa lagi dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezeki. Asik. Semoga ya untuk para sobat. Terima kasih Inong ucapkan yang sudah mendukung channel Inong dan memberi support. Inong ucapkan banyak-banyak terima kasih. Maaf-maaf aja kalau ada salah-salah kata dari pembicaraan ataupun penyampaian di sekitar perjalanan Inong ini. Habis longsor sobatnya, keren ya, kayak di Amsterdam. Jadi mohon dimaafkan aja, karena Inong itu ya ibarat kata masih banyak kesalahan yang harus dikoreksi. Maka dari itu untuk para sobat, bila mana ada kekurangan atau kesalahan dari konten-konten Inong, silakan untuk berkomentar ya di bawah ini, silahkan. Rido ikhlas, Rido dan selalu dibukakan untuk saran dan kritik para sobat. Jadi itu juga demi kebaikan konten Inong gitu ya. Jadi biar agar lebih baik dan bisa berbagi ilmu gitu. Aduh cewek, ceweknya semok. Masih lucur aja sobat ya, ya ho, aduh. Kalau kata orang Sunda mah, balideung, liur, ilek, batuk, asik. Kumplit sudah penderitaanku. Mudah-mudahan aja ya, kita doanya dari para sobat. Semoga Inong cepat sembuh lagi seperti biasa. Dan bisa bercanda ria lagi, asik dengan para sobat. Dan tidak lupa juga ya untuk para sobat, mohon maaf kalau Inong tidak langsung respon komen ataupun tidak berkomentar di video para sobat. Inong mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya banyak kekurangan Inong ya, asik ya, utamanya dari kuota. Jadi mohon maaf sekali lagi. Wah ini bekas ini nih sobatnya, longsor, sudah diperbaiki. Wih keren, ganas bener si bapak bawa mobilnya.
kayak di sirkuit asik. Inilah suasana perjalanan yang mau menuju ke perjalanan Curug Cileat ya. Curug Cileat. Tapi ya gimana nanti, entah sampai ataupun tidaknya, melihat situasi dan kondisi asik. Nah inilah Desa Mayang ya. Kantor Desa Mayang. Jadi ini tidak ke ini ya, tidak ke Curug Cileat, tapi kita belok kiri menuju ke daerah Mayang, bukan Mayang Sari ya. Kalau orang Kalijati ataupun Subang sekitarnya mungkin kenal dengan nama yang sudah viral ini, Mayang. Si cantik kayak bidadari, wow. Artis internasional pun kalah sobat ya. Oh, ini pemukiman warga sobat ya. Sangat padat. Ini di Desa Mayang ya. Ini juga ada TK juga, sekolah. Ini keren-keren juga sobat ya. Aduh. Dan di depan juga ada pemandangan gunung-gunung bukit ya. Yang mungkin susah untuk dijangkau dengan tangan, tapi dengan harapan asik. Harapan palsu. Maaf ya sedikit ini pembicaraannya kadang-kadang ada batuk, ada pilek. Lagi dalam keadaan sakit. Jadi mohon maaf aja gitu sedikit soundnya, back soundnya dengan batuk. Ahuk gitu. Bukan Ahok ini ya, menteri bukan. Ini Ahok batuk. Tunggu ada kolam pemancingan ya sini. Ini mulai memasuki jalur yang sangat ruhai. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga di perjalanan kali ini mohon doanya semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada sedikit pun gangguan sepanjang bikin konten ini, dan semoga berhasil di konten ini. Jalannya asik sedikit, wow. Iya, ini yang di belakang limbutan juga kayaknya, sudah oyag, mabuk ale-ale sama Surabi dua. Wah, ini sobat ya. Wah. Nah inilah motor itu pengangkut kayu-kayu besar ya, yang digunakan untuk para warga. Curam juga sobat ya.
Kabut sobat ya. Jalan lebih sedikit ini ya, bergelombang asik, tapi masih bisa dilalui. Aduh, kayak kendaraan ya. Cuma mungkin kalau roda 4 harap berhati-hati juga ya, karena kiri masih titik rawannya itu masih besar ya, berapa persen gitu. Karena kalau dilihat dari tutup perjalanan ya, ini sangat curam ya, sebelah kiri itu. Ih, keengen. Letak nyorocon, asik. Tapi mungkin kalau siang gini masih banyak ya, masih rame para warga untuk ya bermain lah, apa bercocok tanam. Kalau musim hujan ngeri juga ya. Selamat datang di Wana Wisata Curug Cileat. Oh, ini Curug Cileat sobat ya.